Seterusnya, Kerajaan Perak akan meneruskan serta menambah peruntukan 3 dana perubatan bagi membantu lebih ramai golongan yang memerlukan, khususnya ibu tunggal dan warga emas. 3 dana perubatan itu ialah dana perubatan warga emas untuk pembedahan kecil, dana perubatan wanita untuk pembuatan tapak dialisis dan dana perubatan sinar untuk pembedahan katarak. Exco Negeri Dato' Dr. Wan Rashikin Wan Nordin berkata, dana perubatan warga emas yang dilaksana dengan kerjasama hospital swasta ditambah 100% tahun ini menjadikan jumlah peruntukan tahunan RM100,000. Berdasarkan sambutan yang baik daripada kalangan penerima, juga perkhidmatan yang cemerlang yang diberikan oleh hospital-hospital ini menyebabkan Kerajaan Negeri bersetuju untuk bekerjasama menjadikan ketiga-tiga dana perubatan ini. Kerajaan Negeri berharap melalui pengajuan program sebegini akan lebih ramai lagi rakyat dan negeri Perak yang mendapatkan rendah dan membutuhkan perubatan yang segera dapat dibantu. Dana perubatan wanita yang diperkenal dengan kerjasama sebuah lagi hospital swasta pula diteruskan dengan peruntukan sama. Dana berkenaan khusus bagi membantu golongan wanita B40 yang mempunyai masalah fungsi ginjal yang kronik. Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri di Ipoh, Perak.